Kalau kita akan lihat pemirsa satu peluang set piece lagi melalui Sewa Pojok dan Wawan Febrianto sudah bersiap di sana. Wawan sudah dilakukan. Oh, hampir tadi sundulan. Serangan paling cepat kali ini ada Vergonzi. Sama Toha, masih Toha. Harus cepat Toha. Pelanggaran. Baik ya umpan yang dilakukan oleh Wawan tadi ya. Walaupun masih mampu dihalau, ditepis ya. Peluang terbaik saya pikir. Oh, bukan mengenai kepala tapi badan dari Harinur. Iya, tidak sengaja juga. Betul. Ini dia. Iya. Sepertinya kaget, tapi ada clearance, antisipasi dari Fahreza. Ezekiel Vidal, Wildan di sana, Wildan! Dan, oh! Tidak percaya pemirsa Fahreza. Sebuah usaha tadi yang dilakukan oleh Wildan. Nyaris saja, ini dia tidak offside. Kemudian berikan sebuah umpan lagi. Alam posisi yang memang tidak terlalu siap tadi. Kita lihat ini dia. Iya, sangat disayangkan ya bagaimana peluang terbaik yang dimiliki oleh Fahreza. Baik sekali sentuhan berkelas tadi kita lihat. Ini dia pemirsa umpan 1-2 kombinasi. Vergonzi kirimkan umpan dan sikat. Melihat bagaimana semua umpan kombinasi, kreativitas, sentuhan pertama diakhiri dengan final pass yang luar biasa, sekaligus juga menjadi asis Ezekiel Vidal, tidak membuat kesalahan. Ini dia sebuah skema serangan yang sangat baik, Supre. Iya, kolaborasi tiga pemain, Wildan, Vergonzi, kemudian Toha, kemudian dimaksimalkan oleh crossing yang begitu akurat dari Vergonzi. Tanpa harus mengontrol, menguasai bola, Vidal muncul dan melakukan finishing dengan kaki kiri yang sangat brilian, sangat baik. Kita lihat bagaimana penempatan bola di sudut yang sempit, posisi nomor 8 atau nomor 10 itu. Serangan lagi bisa dari PSS Semarang. Kita lihat angkat bola kali ini, hampir tadi Fuji masih bisa diselamatkan oleh Aditya Harlan, hampir saja. Iya, peluang terbaik ya. Dan sontekan yang sangat tepat ya, sangat baik dilakukan oleh Fuji. Iya. Kebetulan bolanya ternyata memang mengarah langsung pada Aditya Harlan. Betul, ya. Walaupun sedikit agak berputar ya di depannya Aditya Harlan ya. Ya. Kita lihat, ada reaksi kembali yang dilakukan oleh Aditya Harlan. Sehingga menggagalkan peluang yang dimiliki oleh... Kembali kita saksikan kali ini, Vidal! Ezekiel Vidal, bola belum keluar, masih bisa diambil lagi. Serangan dari Persita Tangerang kembali. Ezekiel Vidal. Baca kali ini pemirsa oleh Fredian Wahyu. Sebuah hal yang sangat baik juga untuk pemain muda ya pemirsa kalau kita lihat. Kita lihat dulu bagaimana peluang dari Ezekiel Vidal. Sangat baik. Bagaimana perkenaan bolanya begitu pas ya. Kita lihat shooting yang begitu keras. Delvin Rundino angkat bola kali ini, baik sekali yang kita lihat. Oh, apa yang terjadi? Tidak disangka-sangka dan umpan berkelas, visi yang maksimal dari Delvin Rumbino, kemudian diakhiri kontrol yang baik dan tentu saja finishing sempurna oleh Fredian Wahyu. Kali ini mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Iya, semuanya berawal dari timing pergerakan yang sangat baik dan umpannya akurat. Begitu juga dengan first touch yang dimiliki oleh Fredian Wahyu. Walaupun dia melakukan tendangan dengan kaki luar biasa, mengenai tiang dan tidak mampu diantisipasi oleh Aditya Harlan. Gol yang sangat penting, pergerakan yang sangat baik. Mereka tidak...